ada masalah. Masalahnya kan dua lagu. Iya. Kepengennya gue dua baju. Gimana tuh menurut lo? Ah, berisik lo. Tapi ibaratnya dia baik. Gue mau baik, katanya gak usah lo. Bukannya baik, emang itu gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Udah gak gitu aja, soalnya ya. Baik, sampai baik katanya. Oma, ini kan dia orang kaya. Dia sebenarnya nyinggung kita, bukan nyinggung lu. Kalau lu kan sering pakai dia baju. Kalau kita kan nggak pernah ya. Nggak bisa, nggak. Ya lu pakai dia lapor pak, pakai baju apa payet apa ke? Anak-anak kita jarang. Terlalu tinggi levelnya, jauh. Oh iya, kalau mau di bawah, mau di bawah. Gak pantes, gak pantes. Dia sampe kepikiran tau dia nanya. Gue sampe telepon gini, ma emang iya apa gue begitu ma? Apa gue begitu, gue bilang apa sih lu Bendy bercanda kali gue bilang. Dia sampe kepikiran loh. Gak, tapi kalau emang diinget-inget pas zaman dulu gue gak tahu ruangan dia dimana tuh gue gak tahu ma. Tuh kan bener dong. Ya kan pakai bulu mata weh. Dar, kalau pakai bulu mata masih orang kelihatan di mana? Ini berarti bukan pakai bulu mata, kanopi. Lah ruangan gua mah dulu di depan pintu lobi langsung ruangan gua kaca. Iya, lu di mana? Iya, bentar. Iya. Ruangan lu di depan di dekat lobi. Lah ruang satpam berarti. Iya benar dong kata dia, lu harus jelasin, lu enggak tahu situasinya. Oh, sombong, enggak mau gabung sama artis-artis. Wow. Udah. Sekarang kita ada artikel dulu kita bahas. Ya. Wah, takut kita panik. Kita lihat artikel dia. Wah, panik. Wanita kuat bertemu lelaki hebat. Virus Arafik nyaris menyerah dalam hidup. Sony Septian. Sekarang Allah tinggikan derajatmu. Wow. Amin. Senang gak sih dapat suami yang memang benar-benar apa? Lovable. Apa sih lovable tuh? Ya, mencintai. Mencintai. Les deh lo, les deh, malu sama anak deh kadang-kadang. Bahasa Inggris, Kata dia lovable permen, kata dia. Permen susu. Gimana sih perasaannya? Seneng banget lah kak, karena gak pernah nyangka akhirnya ketemu ya gitu. Kan perjuangannya untuk menghadapi bertahun-tahun sendiri jadi single mom, terus dengan banyaknya permasalahan yang ada gitu dan akhirnya dikasih sama Allah hadiah yang luar biasa, di luar dugaan banget sih, karena memang ketemu dengan Sony dan udah mau 5 tahun pernikahan kita nggak ada perubahan sama sekali dalam diri dia ke aku gitu. Makin sayang yang ada ya. Jadi dia tuh setiap hari sweetnya, jadi aku tuh sampai bingung kok bisa ya gitu, maksudnya kan ada laki-laki. Ada titik jenuh-jenuhnya mungkin orang ya, ini nggak ada nih. Nggak ada sama sekali. Sorry, mohon maaf, tiap hari? Tiap hari sweet. Ya, sweet. Gue takut diabetes dia. Beda, sweet.